Pemirsa, PSSI menolak melaksanakan rekomendasi tim gabungan independen pencari fakta tragedi Kanjuruhan yang meminta pengurus federasi mengundurkan diri sebagai bentuk tanggung jawab moral dan menggelar kongres luar biasa. Menurut salah satu anggota komite eksekutif EXO PSSI, Ahmad Riyad, pemerintah tidak berwenang mengintervensi KLB lantaran hal tersebut merupakan hak para pemegang suara atau voter. Ketua ASPROF PSSI Jawa Timur menilai rekomendasi TGIPF hanya bersifat anjuran yang dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo. Ahmad percaya pemerintah dan TGIPF telah mengetahui batasan untuk memasuki urusan internal PSSI. Siapa yang nyuruh? Banyak orang, Pak. Kalau yang nyuruh mundur ini, voternya memenuhi syarat sesuai dengan statuta ya dijalankan. Seperti itu. Sampai hari ini voter tidak ada yang mengusulkan itu sampai hari